Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Mang Pep. Mohon maaf saya ngos-ngosan soalnya barusan habis nanjak. Aduh, mantap sekali ya sekarang. Saya sedang berada di Kampung Legokuni. Kampung Legokuni, Desa Sukabunga, Kecamatan Cempaka Mulia, Cianjur ya, Jawa Barat. Nah, jadi kita akan berkunjung atau bersilaturahmi ke warga kampung ini ya. Tuh, kita lihat ini jalannya. Wah, mantap sekali. Setelah tadi nanjak, nah sekarang mah menurun ya, tuh. Menurun. Dan cuacanya sedikit mendung ini teh. Kadang mendung, kadang juga cerah ya, soalnya cuacanya berubah-ubah. Tuh, ini jalannya mulai menurun. Ternyata di bawah ada, kalau tidak salah ada 4 rumah ini teh. Kita lihat dulu dari sini. Tuh, jalannya ke bawah. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah ya. Tuh, kita lihat. Dan satu tajuk kalau tidak salah. Yuk, teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, teteh. Nama? Sarang teteh saha? Teteh Rosita. Lupi ya teh, kampung naon namina? Kampung Legokuni. Legokuni. Teman-teman. Beliau teteh Rosita, warga kampung Legokuni nya tetehnya. Ari linggih sarang saha? Sarang ibu. Sarang ibu. Ibu na teteh damang? Mohon teh damang. Ibu na teteh saha namina? Maumi. Maumi. Ya, ditinggal ku abdi. Enggak. Ya, teman-teman, kita akan melihat keadaan Ma Omi. Ma Omi-nya? Umi. 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 Oh, Ma Umi ya, teman-teman. Sampai beres bikin menu. Assalamualaikum. Salam. Iya, sekalabat. Ya, teman-teman, kita sudah diizinkan untuk masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam rumahnya Teh Ros. Oh, ini beliau ini adalah ibu. Ibu dari Teh. Teteh Ros. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ngiring silaturahminya. Ya teh, kunaon? Damang Bapak teh sapapa. Teteh sapapa. Jadi tinggalna sareng teteh we berdua eta nepi sabar urang? Di teh sabar jalmi 2, 3, 4. Opatan. Cuma anu ngurus yang mengurus Umi mah Abi teteh sarak ka Abi ayeuna nuju Icalang geus tos geus tos kitu mah papa panyawat naon eta di bumi Umi hoyong hoyong papa teu aya ayeuna mah udang bubur teh nuju nuju teh aya nuju kerja kitu nya nuju jualan ya teh panyawat naon Umi teh ya dina sampean sawar dokter teu tiasa papa kitu teu tiasa papa ya Allah ya Robi teu papa we kok meuwung eta sakogoakan hoyong ulaknya wah we ka eta kadesa taun teman-teman kita doakan semoga Teteh Ros ini sehat selalu ya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya ya tetehnya dalam mengurus ibunya tetehnya. Alhamdulillah ya teteh, Teteh Ros ini sangat-sangat membuat saya terharu soalnya beliau yang mengurus orang tua walaupun sakit. Beliau dengan sabar, dengan telaten ya mengurus emaknya yang sedang sakit. Dalam keadaan walaupun sederhana, keterbatasan tapi beliau sangat sabar sekali ya teman-teman ya, alhamdulillah. Bahkan katanya bukan mengurus emak saja tapi mengurus adik-adik anak kakak yang sedang sekolah gitu kan. Itu siapa itu? Anak saya. Oh. Tersalah. Salim. Oh, Badia Salim. Oh, Salim. Itu saya itu jadi dia. Ya. Salim. Oh. Cantik. Cara rantik. Dua atau tiga di sana. Thank you.
teman-teman. Teh Ros ini rajin sekali ya. Pagi-pagi menyapu halamannya tetehnya. Menyapu halaman terus mengurus uminya. Jadi beliaulah yang mengurus uminya ya. Umi. Alhamdulillah beliau sangat berbakti kepada orang tua ya teman-teman. Tuh ini halamannya sampai, kalau bahasa Sunda mah sampai lecir begini teteh. Sampai lecir begini tuh. Sampai bersih. Tanahnya kepluk. Iya nya musim hujan wayanya tetehnya. Oh teteh nggak warungnya? Iya warung teteh. Oh ya teman-teman kita lihat. Oh nggak punya modal katanya. Kita lihat warungnya tuh. Ini warungnya teman-teman. Ada kopi dan lain-lainnya. Bade masak naon? Bade nahar cai, Bapak. Bade nahar cai. Nahar cai itu masak air ya, masak kalau bahasa air, ini mah. Ya. Kalau bahasa air. Sundanya nahar cai. Iya. Masak air. Oh, balik kerja ke kota. Tapi kurang kali pantai ayah ngurus. Ibu tak ayah ngurus. Jadi di dia bayang ngurus ibunya. Ngurus wet, abis tah bade sabar wet, kedah kumaha gitu. Tapi teteh ente gaduh. Ente. Caro ge. Tos gaduh, sabar jam kurang kali. Tilu, tos gaduh pamaga tiji. Enten papirak sareng ya anak kumaha. Oh, papirak. Papirak. Jadi teman-teman ya teteh Ros ini sudah berpisah dengan suami pertamanya dan sekarang beliau tidak punya, atau istilah Sunda mah sedang lengoh, atau istilah ini mah janda ya tehnya. Jadi Teh Ros ini seorang janda dan beliau mengurus uminya yang sedang sakit. Ya mudah-mudahan ya atunya tetehnya sing janten kanyarannya, sing janten kasayan kanggo teteh. Mengurus nanti mengurus orang tuanya itu madanya pekerjaan mulia ari mengurus orang tua menyata tanya. Bade nga nyam naon eta teteh? Bade nga damel cetok, Bapak. Cetok, oh cetok teh campingnya. Topi campingnya pemibasa ieu mah. Tuh teman-teman ya. Beliau sambil mengurus ibu sambil mengerjakan aktivitas sehari-hari maksudnya sambil mengerjakan aktivitas di dapur, masak dan lain-lain tapi juga sambil nganyam ya, menganyam kerajinan. Kerajinan.
Terus mungkin di Icalna ke mana teh? Iya. Ke Raka Abi kadinya ada tetiasa tuika beres gitu. Oh. Iya nangkul tanah rangkai. Jantan kin di atas kendi gitu nya. Oh, di atas kendi, atas kendi. Gitu. Ih, sayanya tina awi itu dah nya. Tuh teman-teman ya. Teteh Eros ini rajin sekali. Upami per hari sok yang sabar jeut. Upami kana paling 2 gitu di tanah nak manda di ngahua duit ka ngaraut. Tanggalnya. Pada melan pekerjaan yang ini mah pekerjaan yang apa ya teman-teman yang harus rajin begini mah. Namanya juga pengrajin. Saya di itu teh hargana teh sabar hari cetok 2500. Sana upami ditos di Ical ka dituna? Duka. Oh, duka. Oh, maksudnya 2500 teh masih bahan kieu. Masih kieu bakal masih bahan teh acan jantan gitu nya. Belum jadi. Harga belum jadi 2500. Berarti pami kengeng 2 cuma dapat 5000. Iya. Sehari. Buat jajan anak. Oh, ya Allah ya Rabb. Enggak cukup. Katanya per hari paling dapat 5000. Buat jajan anak juga tidak cukup katanya. Iya. Ya mudah-mudahan tentunya teteh yang digampilkan di mana namanya rezeki mah buat anak sekolah enggak ada. Gimana Bapak? Rezeki mah sanes RT nomor. Kata teteh ini rezeki mah mudah-mudahan dimudahkan karena rezeki itu bukan manusia yang ngatur gitu ya. Iya. Kalau rezeki mah Allah yang ngaturnya tehnya. Iya. Tuh kita lihat yang sudah hampir jadi ya. Oh ini 2500 teh seperti ini. Iya. Oh. Terus diselesaikan di orang lain gitu nya. Iya. Di wengku ya. Di wengku kalau bahasa Sunda sama teman-teman. Iya. Oh jadi prosesnya tidak sendirinya untuk kunyalirannya tetehnya. Iya. Sabara tangan tah teteh. Pertama teteh. Terus kanu ngawengku. Dua tangan tinu ngawengku di Ical ka bandar ente. Ka pengec di acara we langsung. Oh langsung diiderkeun ku nyalira. Oh. Langsung diiderkeun ku nyalira. Tuh teman-teman ya kalau mau lihat tuh lebih jelasnya. Kita lihat tuh ini belum diwengku. Namanya cetok kalau di sini mah topi camping. Itu song mak makan ku abi dik. Naik. Hah? Oh iya, soeh mah, kayaknya itu kecap. Kopi, kopi, nanti. Salah kisih di minyak tuh, ini tuh cepat. Teteh abdi teh gaduh rezeki aya titipan ti hamba Allah di Jakarta nya tehnya manawi katampi eta itu aya alat salat
kanggo emak sareng teteh mangga dianggo nya tetehnya emak mangga emak ditampi emak mangga alhamdulillah mudah-mudahan sing manfaatnya emaknya amin ya robbal alamin. Iya hiji deui. Ih jadi ti hamba Allah masih ti hamba Allah di Jakarta nya mangga di sana. Mohon sing manfaat nanya. Oke kanggo tetehnya. Mugi katampi hatur lumajeng ya tetehnya. Alat salat mangga ditampi. Bareng ieu hiji deui. Mangga ditampi teteh. Amin ya robbal alamin. Amin. Mas sing sehat nyamanya. Sing sehat terus kitu teteh oge sing sehat teteh kan anu ngurus emaknya tetehnya. Anu ngurus emak mudah-mudahan teteh sing sehat sing gampil milik rezekina. Emakna sing sehat nyamanya. Sing sabar nyamanya. Ya mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sing barokahnya manya. Dianggona dituangna. Ya dianggo ibadah, dianggo salatna sing ieu ya, sing barokah kanu masihanana oge nya mah tetehnya. Anu masihanana sing sehat, sing sukses nya tetehnya. Amin ya robbal alamin. Teteh hatur nuhun pisan nya abdi diangkan di dieu ditampi ku teteh diijinan ngaliput tadi dinten tetehnya oge diijinan ngano teh ngalongok emak mudah-mudahan emak sing sehat tetehnya. Amin. Teteh oge sing sabarnya ngurus emak mudah-mudahan sing gampil milik rezekina. Amin. Abdi bade permios uwi teteh mangga dikantun. Assalamualaikum.